Oke, mulai di RZN dibutuhkan adalah new Honda Brio yang LCGC ya, tipe Satya. Untuk headlamp dia masih halogen, tapi dia ada DRL di atas ini. Di bawah dia nggak ada fog lamp, yang dapat fog lamp yang RS. Di bawah dia nggak ada aksen silver. Dan ini desain grill barunya, bukan desain dari depannya. Untuk velg dia kayak Honda Rio awal-awal ya, cuman di buat two-tone, sand di Defender, spion suara body, belum di blackout pillar, dia belum ada smart key. Untuk interior, cuci driver dia dominan full black, door handle hitam doff, power window auto CC driver, di bawah dia ada speaker, cup holder, dan door pocket yang panjang. Untuk di bawah dia ada tugas untuk membuka tangki, masih banyak yang kosong ya, yang RS dong yang ada startup. Di sini ada tempat jalan terbuka, speedo dia kayak gini. Di kiri sini audio steering switch, di sebelah kanan dia power, headlamp dia belum auto. Di kiri sini dia ada saklar wiper. Head unit dia belum touchscreen, yang tipe Satya, ada tombol hazard. Pengaturan AC dia digital, transmisi dia manual, lalu ada dua buah cup holder. Dan ada power outlet juga di bawah sana. Hand grip dia, rem tangan dia masih manual, masih mechanical. Di sini ada tempat yang terbuka. Bahan dashboard dia hard plastik, laci dia belum softening. Seat belt dia fix, hand grip dia fix, sun visor sisi driver, penumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror, spion tengah dia dynamic manual, sun visor sisi driver juga sama ya. Dan ini desain dari door trimnya. Dan dia ada aksen silver, kalau yang RS dia orange. Untuk baris kedua, dia senada sama di depan, dominan full black. Di belakang kursi driver dia lengkap dengan seat pocket. Di belakang kursi penumpang depan juga, ini ya tadi cup holdernya, serta nih layout dari dashboardnya. Jadi dia nggak ada perubahan ya. Di sini juga ada lampu kabin. Hand grip dia fix, seat belt dia rapi tercover, headrest dia tiga-tiganya stable ya, yang tengah juga, tapi dia belum bisa dilipat separuh-separuh. Di bawah dia polos, nggak ada seal plate. Dan ini desain dari stopper-nya, dia masih full halogen. Ini ada emblem Brio dan emblem Satya. Ada sensor parkir 2 titik. Dan ini desain dari belakang secara overall. Serta ini layout dashboard-nya dari sisi penumpang depan. Jok sisi penumpang depan juga belum elektrik tentunya, tapi dia ada ini ya, tempat penyalaan tambahan. Oke, sekian video saya mengenai Honda Brio Satya 2023. Terima kasih teman-teman.